Sementara itu pemirsa, perayaan tahun baru di sejumlah negara berlangsung meriah. Tidak hanya kembang api, pesta perayaan tahun baru 2015 juga diramaikan dengan video mapping dan LED 3 dimensi di landmark utama yang menjadi pusat keramaian warga. Dan berikut rangkuman perayaan tahun baru di sejumlah negara. Nah, pemirsa, informasi tadi menandai akhir jumpa kita hari ini. Sesaat lagi akan hadir program 100% Sport. Saya Maya Intan, undur diri dan sampai jumpa. Sport, jumpa lagi dalam acara 100% Sport. Seperti biasa, beragam pertandingan dan isu menarik seputar bintang-bintang olahraga akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Sama saya Nufuz Zahra, kita awali 100% Sport di awal tahun 2015 ini dari hasil pertandingan Liga Inggris. Setelah Sport, sejumlah klub top Eropa terus berburu pemain di jendela transfer musim dingin ini. Beberapa parade tendangan melenceng paling konyol di tahun 2014 akan hadir saat lagi. Kami akan segera kembali dengan 100%. Dalam sebuah pertandingan sepak bola, tidak hanya gol yang menarik untuk ditonton. Namun, olahraga karpet terbang di atas bukan salju. Jangan kemana-mana, tetaplah di 100% Sport.